Halo semua, kembali lagi di Q250 guys. Dan di video kali ini aku barusan disuruh orang guys ya. Kita disuruh buat ngerampok sebuah bank besar coy. Nah, tapi sebelum itu aku bakalan coba ngambil mobil dulu guys. Karena kita katanya di ini guys apa dikasih mobil coy. Ya masa iya guys ini ngerampok pakai motor kayak gini coy. Ini bahaya banget guys. Tapi sebelum kita ke lokasi mobilnya, aku bakalan coba dulu cek dulu banknya guys ya. Kita cek dulu banknya, kita coba cek dulu situasi di sana guys. Dan kayaknya nanti juga aku bakalan beli dulu senjata coy. Beli senjata sama beli topeng guys ya. Kita bakalan coba cek dulu bank. Dan kata orang itu, katanya bank itu bank besar guys, bukan bank kecil coy. Jadinya kita harus ekstra hati-hati guys ya. Dan untungnya kita itu dikasih mobil guys, dikasih mobil buat perampokan nanti. Dan semoga aja aman cuy mobil kita guys ya. Aduh, gak konsen cuy, sorry. Oke guys, kayaknya aku bakalan beli dulu senjata dulu deh. Ini mumpung ada lewat di sini kan, kita beli dulu, kita beli apa namanya rifle aja dulu guys ya. Karena kita udah punya senjata tuh, sniper sama pistol. Tapi buat apa sniper cuy? Kita butuhnya rifle guys ya. Ya kita cepat-cepat guys, soalnya kita rampok bank besar guys, bukan bank kecil cuy. Jadinya takutnya durasinya lama guys ya. Jadinya kita harus cepat-cepat. Nah, kita beli yang ini aja nih. Kita modif dikit pakai suppressor, pakai ini apa namanya? Pakai skin. Ini kayaknya bagus. Oke, udah selesai guys ya. Dan oh iya nih, beli dulu ini, beli dulu pes nih. Bukan ini cuy. Udah pakai kah? Udah pakai kayaknya guys. Oke guys, kita bakalan cek dulu situasi bank di sana guys ya. Dan kemungkinan besar kita bakalan hot pursuit guys ya sama polisi. Kita bakal kejar-kejaran. Karena di Los Santos ini tuh aneh banget cuy, ngerampok tuh harus di siang hari guys. Kalau malam tuh kayaknya aneh banget cuy. Jadinya kita bakal ngerampok siang hari guys. Oh, mungkin bank ini cuy yang di depan sana guys. Ini sih kondisinya lumayan ramai guys nih. Di kiri kanan ramai banget. Dan ini dia banknya. Gede juga cuy ini bank cuy. Oke lah, ini dia banknya guys ya. Nah, jadinya kita bakalan beli topeng dulu apa gimana guys? Apa kita gapur pakai topeng aja guys? Ke beli topeng kejauhan cuy. Ya udah guys, kayaknya aku bakalan coba ambil dulu mobilnya. Katanya sih itu mobil mobil bekas gitu guys. Dan masih baru katanya cuy, masih bisa dipakai, masih layak cuy. Ya semoga aja bener guys ya. Dan semoga aja tuh mobilnya beneran mobil yang bener-bener yang kencang guys ya, yang bisa kabur. Dan ini untungnya kita udah dikasih koordinatnya guys, jadinya cepat guys ya, nggak lama. Oke, ini kayaknya di bawah deh. Oke guys, bentar dulu guys, ini aku nyasar cuy, ini nggak tahu kemana guys. Waduh, kok makin jauh cuy, kayaknya kesana guys. Ini koordinatnya nggak bener guys. Apa di bawah sini cuy? Oke, ini kayaknya di atasan deh. Wih, gila langsung terbang cok. Nah, di mana kah mobilnya? Apakah mobil derek ini kah? Kayaknya bukan cuy. Ini koordinatnya sih di sini guys, tapi nggak ada cuy. Oh itu dia guys, itu dia guys. Waduh, ini katanya tuh mobil yang masih layak pakai guys, tapi ini apa bukan ini cuy? Tapi ini kayaknya ini guys mobilnya guys, tapi ini kok gak layak pakai guys. Waduh, ini gimana yang nyuruh guys ya, parah banget cuy. Tapi ini lumayan banget guys, dapat Toyota Supra. Waduh guys, ini pantesan aja cuy yang nyuruh kita tuh tadi ngasih dana gitu cuy. Oh, mungkin kayaknya buat ngerestorasi itu mobil guys. Dan ini untungnya ada mobil derek di sini. Oke lah, kita langsung aja angkut mobilnya. Kita bakal bawa ke bengkel Bang Beni dulu. Dan kita bakal modif sedikit aja guys ya. Ini kita harus cepat-cepat, kita harus gaspol. Oke. Yah, nge-stuck dong. Bentar dulu guys, kita parkirin dulu. Oke, nice, sudah. Aduh, nyangkut cok. Ini sempit banget, parah nih. Katanya sih mobilnya mobil yang layak pakai cuy, tapi ini malah dikasih mobil mobil rongsok ini. Tapi gak apa-apa, rongsok juga guys ya, yang penting ini kenceng cuy. Ya ini sih udah pasti kenceng guys, karena ini Toyota Supra guys. Seperti biasa kita bakalan restorasi di Bang Benny.
supaya bisa dituning ini mobil, bisa jadi kencang ya kan. Oke, kita gasin aja guys ya. Waduh, ini berat banget Supranya cuy. Ini Supranya udah rusak parah banget ini guys. Gila sih ini. Ah oke cuy, semoga aja nanti pas perampokan aman-aman aja guys ya. Semoga aja polisinya gak banyak-banyak amat cuy. Itu polisi apa guys? Waduh, itu untung gak ngakas guys GTA 5 nya guys. Nah kita modif dulu dikit sini guys ya. Waduh coy. Aduh, untung gak meledak guys. Oke, turunin. Nah oke guys, kita langsung restorasi aja ke Bang Benny. Kita modif dikit, kita tuning. Oke, masih bisa dipakai mobilnya. Wih, kok jadi bagus lagi guys, ini aneh banget cuy. Waduh. Oke, dan tadi itu aneh banget guys ya, tiba-tiba yang tadinya rusak jadi bagus kayak gini cuy. Jadi ya ini kita gratis guys ya, gak ini guys, gak bayar cuy. Tapi kita bakal modif aja guys ya. Ada arealnya apa nih? Ambo dawet kita pentokin aja guys ya. Kita pentok-pentokin semua. Oh ini spion, kita pakein yang kayaknya yang kecil ini guys. Ini bagus guys. Ini lampu nih, apa ini lampu? Oh ini buat covernya. Kayak yang ini bagus deh. Engine kita pentokin. Air filter juga sama pentok. Ini aku bakalan cepat aja guys ya modifnya guys ya. Ini kursinya kursi balap biar enak. Nah ini setirnya, aduh bentar guys, setir balap juga. Nah ini kayaknya bagus, ada trim. Wih gila sih ini. Kita pilih yang, bentar guys, ini aja guys ya, ini kayak mobil balap cuy. Plat nomornya nggak usah. Apalagi nih, ini roll case kah? Oh iya roll case. Yang terakhir aja, bentar dulu itu bentar. Ini juga bentar dulu. Oh ini dipuser, bentar dulu guys ya. Kita ke bumper dulu aja. Wih ini sih langsung white body cuy. Wih gila sih. Wih ini sih bagus guys ini nih. Ini white bodynya bagus banget cuy. Oke kayaknya aku bakalan pilih yang ini aja guys ya. Kita gak usah lama-lama modifnya. Oke ini aja body kitnya. Sidecrate nya kayaknya gak usah cuy, gak usah pakai. Karena ini udah sepaket guys ya, udah white body, udah body kit, gak usah juga. Roofnya kita pakaiin guys. Waduh tapi ini ada ini guys, ada apa namanya, ada air scoop nya guys. Ini gak ada yang ini kah, yang normal. Waduh gak ada cuy. Kita ini aja gak apa-apa. Ini tank gak usah deh. Kita ganti velgnya guys ya, ke yang street aja. Nah ini bagus. Bentar dulu, bentar. Kayaknya aku bakal ini aja. Ganti warnanya guys. Warnanya warna abu kayak gini bagus cuy. Ada lampu. Ini sih buat warna guys, warna biru aja. Apalagi nih, armor kita pakaiin karena butuh banget guys ya. Karena kita bakal hot pursuit. Knalpot kita cari yang normal aja. Nah ini juga udah bagus. Fender kayaknya gak usah karena ini udah white body. Ini apa nih? Oh ini buat ini guys. Ini alisnya cuy, ini alis nih. Kita pasangin alis ini aja nih, bagus kayaknya. Hoodnya kita pakaiin. Ini sih 2 JJ cuy. Nah ini dia guys, ini bagus guys. Apalagi nih, ada livery cuy. Liverynya, nah ini dia guys. Ini keren-keren guys ini guys. Tapi kayaknya aku bakal pilih yang ini aja, 10 second car guys ya. Pakaiin spoiler, banyak pilihannya dan ini bagus-bagus cuy. Gila sih ini, keren-keren semua guys. Jadi bingung cuy ini cuy. Ini sih bagus ini guys. Ini kayak buat balap gitu guys ya. Keren banget ini cuy. Ini aja. Suspensi kita ceperin. Pentokin transmisi. Ini apa nih, tang. Oh ini gak usah lah. Pakaian turbo. Dan kayaknya udah selesai guys. Tinggal kita fitment velgnya ini guys ya. Oke. Oh ya guys, aku lupa guys nih. Ini udah di fitment semua velgnya guys ya. Tinggal ganti warna cuy. Ini aku lupa ganti warna guys. Kita ganti warna dulu. Warnanya warna orange guys ya. Wih, mana nih orange? Nah, ini dia guys. Wih, GG parah sih ini. Tapi ini velgnya kurang cocok cuy. Warna velgnya kurang cocok guys. Kayak yang ini guys, ini yang ini bagus. Kita ini aja. Ganti warnanya. Warnanya warna ini nih. Nah ini bagus cuy. Oke udah selesai guys ya.
Oke, nice. Ini ya udah bagus banget nih mobilnya. Gila coy, ini keren banget mobilnya guys, lihat. Wih, ceper banget coy. Oke guys, aku bakalan OTW ke tempat banknya guys ya. Eh, kayaknya aku bakalan dulu beli topeng dulu guys ya. Kita beli topeng dulu. Oke, kita OTW dulu, kita beli topeng guys ya. Waduh, waduh guys. Waduh coy. Ternyata ini mobil licin juga guys. Lumayan licin cuy. Oke. Oke guys, kita beli dulu topeng buat ngerampok. Hati-hati. Gila sih ini mobilnya keren banget guys. Lihat. Wih, gila sih. Beli topeng. Ah, hilang kah mobil kita cuy? Ini aja guys ya. Oke, masih ada guys. Wah, kita kayaknya bakalan ini dulu guys, beli apa namanya? Beli tas dulu cuy, beli tas guys ya. Kita beli tas dulu. Nice, ini dia guys tas kita guys ya. Oke, waktunya kita beraksi guys. Kita bakalan ngerampok cuy. Senjata udah lengkap cuy. Udah pakai rifle guys ya. Kita OTW ke bank. Ke bank besar guys ya. Kita bakalan ngerampok solo aja guys ya. Wih, ini sih kenceng tapi ini remnya kurang banget cuy. Nah, tuh remnya tuh kurang banget guys. Waktu itu yang remnya kurang tuh GTR guys, yang R34. Sekarang supernya juga sama cuy. Hati-hati Bang Michael. Eh, Bang Michael, Bang Franklin. Aduh guys, ini. Ini sih mobilnya kencang juga, tapi ini remnya gak enak banget. Dan juga ini licin banget guys. Tapi gak apa-apa, kita paksain aja guys ya. Aduh cok, gila ini remnya Senin Kemis. Oke guys, ini udah depan bank guys ya. Waduh waduh waduh. Yah, malah masuk coy. Untung gak rusak guys mobilnya guys. Harus hati-hati, kita parkirin mobil yang aman sebelah mana guys. Waduh, malah macet kayak gini cuy. Waduh, bapak ini malah ngamuk lagi. Bapak itu kenapa guys? Nah, kayaknya bakal di sini aja guys parkir mobilnya nih guys. Aduh, cuma nih ada bapak-bapak marah-marahin kita cuy. Nah. Ih, ini bapak ini ganggu mulu guys. Kita kabur dulu aja, kabur. Jangan terlalu mencolok, jangan mencari keributan guys ya. Dia masih ngejar dong. Ntar dulu, ntar. Nah, kita parkirin sini aja guys ya nih. Nice, sini aja cuy. Oke, bapak-bapak yang tadi udah hilang guys ya. Oke guys, waktunya kita merampok cuy. Let's go. Oke guys, ini kita pakaiin ini. Pelan-pelan. Ada security-nya soalnya. Nah, ini dia security-nya guys. Langsung bintang 3 cuy. Waduh. Ah, mati tuh ah. Oke. Mana ini? Waduh, tekan bel dia cuy. Jangan bergerak pak, jangan bergerak pak. Jangan ada yang bergerak nih. Kita coba kesini guys. Oke, bukain, bukain, bukain. Lah. Waduh, kita pakai bom cuy. Ini bom apa gimana guys? Oke, udah kebuka guys ya. Siapin dulu. Hey, jangan bergerak. Jangan bergerak. Oke guys, kita langsung ke atas. Ini aku gak tahu guys ya, ini gak tahu banget ruangan-ruangan di sini. No, ini kan salah kan, bukan ke atas. Nah, di sini kayaknya. Oke. Ini sumpah nih, baru pertama kali masuk bank besar kayak gini guys. Ini aku baru pertama kali masuk bank besar kayak gini nih. Oke, kita masuk ke ini kayaknya di ruang bawah tanah guys. Siapin senjata, takutnya ada security lagi. Oh, udah gak ada guys. Udah gak ada security lagi di sini cuy. Kita hack dulu.
Nice, kita hack dulu guys ya. Ini gimana lagi coy? Oh, ngerti guys. Bentar dulu, bentar. Oke. Aduh. Harus sabar, Franklin. Aduh. Sabar guys. Oke, mantap cuy, udah kebuka cuy. Bintang 4 dong itu. Lumayan banyak tuh polisinya guys kalau bintang 4. Nice, kita ambilin guys ya. Kita ledakin lagi kayaknya. Oke, tunggu dulu bentar. Oke, kebuka guys. Oke, itu dia guys duitnya guys. Oke, mana guys? Ayo rampok. Ayo buruan. Nah, sini kita dapat banyak cuy. Tapi ini nggak ada emas kan di sini. Waduh, sayang banget cuy. Tapi ini nggak apa-apa guys ya. Yang penting duitnya banyak guys. Oke, ada lagi. Buruan woi. Waduh, malah diem aja cuy si Franklin. Dapat 900.000 dolar guys. Oke, kita lihat totalnya berapa guys ya. Nice. Udah 1 juta uangnya. Bakal nyampe 2 juta kah? Oke, ini kayaknya bakal nyampe 2 juta guys. 2 juta lebih kayaknya cuy. Oke, 2 juta lebih. Nice guys, oke. Ayo gas Franklin. Waduh coy, ini malah stuck cuy. Kita kabur guys. Tapi ini ngomong-ngomong di bank sebesar ini kok sepi banget guys ya. Stopnya tuh kayak gak ada gitu cuy, itu pada kosong gitu. Waduh, ini sih ramai parah cuy. Waduh, ini ramai parah guys. Waduh guys, ini ramai parah cuy. Gila sih ini. Kabur. Waduh guys, ini malah ngepot cuy. Waduh guys. Sumpah ini susah banget guys mobilnya guys. Nice, kita berhasil lolos guys. Oke, ini meskipun udah hancur kacanya guys ya, tapi setidaknya kita bisa lolos guys. Ayo bisa kabur cuy. Aduh, ini remes Senin Kamis guys. Sorry guys. Ada helikopter dan kayaknya aku bakal ke tempat rahasia guys. Harus pakai taksi. Hati-hati. Aduh guys, ini kayaknya mobil buat ngedrift deh ini. Licin banget sumpah cuy. Oke, caranya kita bakal ke tempat rahasia guys ya. Ke tempat yang dimana polisi gak bisa masuk. Kalau gak salah kesini guys, apanya guys. Aduh cuy, sumpah dah ini. Ah, licin banget ini guys. Oke, ini kayaknya aku lupa lagi guys, ini kita harus kemana. Waduh, ini udah rusak parah lagi mobilnya. Sabar dulu. Ini aku lagi nyari jalan ke tempat rel kereta api guys. Waduh, aku lupa lagi cuy, tempat aman tuh di sebelah mana. Waduh bukan sini guys. Waduh bukan ini guys. Dimana guys? Ya kita belok kiri aja. Jangan sampai meledak mobilnya guys ya. Hati-hati Franklin, jangan sampai meledak mobilnya. Aduh. Sumpah susah banget sih mobilnya cuy. Oke. Masih belum nemu. Parah sih, belum nemu tempat sembunyi. Lupa lagi tempatnya guys ya. Aduh. Licin parah sumpah cuy mobilnya. Aduh.
Hati-hati. Oh ya, aku bakalan coba ke tempat random guys ya. Senin Kamis biasa. Mobil depan kenapa cuy? Hati-hati pak. Waduh, malah dia blok lagi. Sumpah licin parah mobilnya guys. Oke, kayaknya aku bakalan turun. Hati-hati. Aduh, polisi lagi cuy. Oke. Waduh guys, masih belum nemu cuy. Waduh. Aduh, susah banget ini cuy beloknya cuy. Oke. Nah, ini dia guys. Kalau gak salah di sini guys. Nah, itu dia cuy. Tempat kereta listrik guys ya. Aduh, ini susah banget cuy sumpah. Wah. Ngendalain mobil ini susah banget guys, beneran guys. Licin banget ini tuh. Oke, ayo Franklin gaspol. Ayo kita gaspol lagi terus. Kita masuk ke terowongan. Eh, coy. Parah si Franklin ini parah. Dia gak tahu lubang, cuy. Parah banget sih. Hati-hati. Oke guys, ini kayaknya kita bakal aman sini cuy. Oke, ini kayaknya bakal aman sini guys. Ini dari tadi kita nabrak mulu guys ya. Sorry banget cuy. Soalnya ini mobil licin banget. Dan juga ini mobil remnya itu Senin Kamis guys. Waduh, tapi ini sih ini mobil bagus banget cuy, lihat tuh. Kayak mobil balap gitu guys. Oke lah, aku bakalan coba tunggu dulu bentar di sini guys ya. Nah, semoga aja aman di sini. Oke, kita tungguin dulu bentar sampai bintangnya hilang. Masih belum hilang bintangnya. Kita harus sabar. Waduh, lama banget ini cuy. Nah, itu dia akhirnya hilang juga guys ya. Wih, auto jadi sultan kita cuy. Oke, kita kayaknya kita bakalan coba ganti warna mobil ini ya guys ya. Soalnya ini kita biar gak ditangkap polisi lagi cuy. Bentar dulu bentar, kita ke bengkel dulu aja. Oke cuy, kita bakalan coba ganti warna dulu mobil ini. Takutnya ini bakal ketahuan cuy. Nah, ini dia guys. Akhirnya kita selamat juga guys ya pakai Toyota Supra ini. Repair dulu, ganti warna. Respray. Ganti ke warna apa guys nih yang bagus cuy. Warna pink ini nih, bagus nih. Oke, udah selesai guys ya. Oke guys, ini kayaknya aku bakalan simpan mobil ini di garasi yang sebelah cuy. Garasi yang satu lagi. Kita bakalan simpan mobil ini di garasi yang kita, di garasi yang deket Gangster Grove Street guys ya. Tapi ini warna pink ini juga keren banget guys. Oke. Aduh coy, hati-hati jangan. Oh, aduh. Sumpah guys, takutnya itu nabrak orang guys dan kena bintang lagi takutnya guys. Nah, aku bakalan beli garasi di sini dulu guys ya. Kita beli garasi di sini. Ya, kita beli dulu guys ya. Oke, nice, udah kita beli cuy. Oke cuy. Oke, ini waduh, ini udah diparkirin guys ini. Nah, kita masukin mobil ini, kita sembunyiin guys ya. Karena kalau dibuang sayang juga cuy. Nice, kita simpan di dalam sini cuy. Wah, itu dia guys ya. Lihat. Ini sih ganteng parah guys ya Supranya guys. Ini Supranya keren parah guys di dalam garasi sini guys. Kayak real gitu guys ya. Gila sih. Oke cuy, jadi itu dia guys ya. Kita udah berhasil merampok bank besar menggunakan Toyota Supra yang full modif ini guys ya.
dan hasilnya itu kita berhasil merampok bank besar, guys. Nah, tapi ini mobil banyak PR-nya, guys ya. Licin banget, terus juga remnya Senin Kemis. Dan gak tau kenapa ini mobil kayak mobil drift gitu, guys. Tapi sih buat keseluruhan ini mobil keren banget dan juga ini kenceng juga, guys ya. Tapi ya tadi itu dia mobilnya itu kurang ini apa namanya, remnya kurang bagus sama licin banget, cuy. Oke. Nah, jadi itu dia, guys ya. Nah, yang mau request coba komen aja di bawah, guys ya. Jangan lupa juga dikasih like-nya, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, guys ya. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di next video, guys. Bye bye.